Dalam saingan Liga Premier pula, jentera pasukan Universiti Teknologi Mara UiTM FC ataupun The Lion Troops bakal diperkuat dengan kehadiran bintang import keempat kelahiran Montenegro, Zarko Korac yang tiba hari ini. Berita gembira tersebut diumumkan ketua jurulatihnya Ismail Zakaria. Pengumuman kehadiran Zarko pastinya mengembirakan UiTM FC yang kini baru memulakan kempen Liga. Dan harapan saya beliau datang sini dapat membantu pasukan kita untuk mencuri poin tempat lawan. Ismail ditemui media pada program ceramah dan ikrar bebas rasuah SPRM di pusat sukan UiTM Shah Alam yang dirasmikan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Said. The Lions Troop sudah memiliki 3 pemain import bagi mengharungi kempen musim ini. Barisan serangan diterajui pemain dari Argentina Lucas Ramon Pu yang bergandingan dengan Onorionde Kugebe John dari Nigeria. Sementara bahagian tengah mempertaruhkan Deci Marcel Nguesan dari Ivory Coast. UiTM membuka tirai musim 2019 dengan mencatat kemenangan ke atas PDRM FC 3-0 sebelum tewas di tangan Perlis Singa Utara 0-3.